Okay, kami ada sambutan, tarian sambutan yang sudah kami siapkan dari perwakilan 3 program studi. Selamat menyaksikan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Wamena. Kita beri pos dulu dan selamat. Kita berbahagia. Orang tua kita, pendiri kita, kita panggil tadi Tante Neti ya. Kita berarti kita ikut juga ini sekarang badannya. Kita panggil Tante Neti. Terima kasih atas langkah yang luar biasa, pergumulan panjang dari tahun 2000-an awal sampai hari ini, memulai berpikir, melangkah, kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan, dan kemudian dalam perjalanan itu untuk memutuskan sebuah pilihan, sebuah jalan untuk mendirikan sebuah sekolah ini. Dan tentu tidak mudah tadi, tapi luar biasa perjalanan sudah hari ini berarti 2 dekade. Berarti sudah 20 tahun lebih ya. Dari tadi tahun 2000 ya. Jadi sudah 2024. Dan juga tentu pendiri-pendiri tadi senior-senior kita, salah satunya Pak Yosua Kepno. Tadi saya dengar ada nama Pak Erson, Simon, kemudian Pak Elerak ya, ada Wakirwa tadi ya, luar biasa. Kita doakan agar kita punya orang tua kita, senior kita selalu diberkati, sehat, sehingga dapat menunaikan tugas-tugas itu dan terus membantu melayani. Juga mungkin jika ada tadi pendiri-pendiri kita, senior kita yang telah meninggalkan kita, dipanggil oleh Tuhan, kita doakan agar juga Tuhan memberikan tempat yang terbaik bagi pendiri-pendiri kita, senior-senior kita yang memulai sebuah perubahan besar di Wamena, di Papua. Juga yang kami hormati tadi saudara kekasih Bapak Kevin Marian ya. Marian ini di kita di Biak juga ada ya. Ya Marian juga. Di sana Marian, Marian ya. Di sini Marian ya. Marian, jadi saudara-saudara semua ini, juga izin Pak Tamuni, Pak Ibu, juga para pengajar-pengajar yang luar biasa yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga sehingga hari ini kita berada di sini. Di tengah-tengah kita tadi yang mengurusi seluruh aspek kebijakan, strategi, program dan pendanaan. Jadi
etik, bicara pidana, bukan ke etik. This is appropriate persons. When they speak about education strategy, funding, etc. Jadi ketika tadi berjalan di depan, langsung Kepala Dinas Pendidikan sampaikan kepada saya, Bapak, nanti kita lihat master plan. We can see your master plan for this school. Kemudian nanti kita mungkin lihat ada ruang sekolah yang akan kita bangun dan lain-lain. Nah, itu kebijakan dari Dinas Pendidikan. Jadi adik-adik, ini kakak Felix belum berbicara, beliau sudah berbicara duluan, jadi sudah langsung melihat situasi yang ada. Dan terima kasih juga Pak Kadis sudah mengambil, melihat secara real, dan kita sudah nanti berpikir tentang hal ini. Dan juga kakak-kakak, tante-tante dan seluruh pengurus yayasan, juga pimpinan rektorat Sertimika, bersama kami figur muda kita, Bapak Letkol Antonius Murik. Ini Dandim. Untuk beliau, kampungnya dekat dengan sini, di Megapura ya. Megapura, kemarin kami melihat sekolahnya juga, melihat SMP-nya, SMA-nya juga di sini ya. Melihat di sini, melihat sungai-sungai. Beliau cerita dulu, ini sungai-sungai yang saya biasa lari-lari, lompat-lompat di sini. Melihat juga SD dan SMP, lari-lari, tapi lari sekolah juga ya? Tidak lari sekolah ya, kalau lari sekolah tidak boleh contoh yang baik. Jadi luar biasa Pak Murid, ini menjadi kita, adik-adik, kakak-kakak semua, ini adalah figur kita. Kakak Kepno, kakak Murid, kakak Wanimbo, dan juga kakak-kakak saya yang ada di rumah baru ini, provinsi baru, kita bangga. Kita bersyukur kehadirat Tuhan, karena ini semua rencana Tuhan untuk membuat kita punya rumah baru ini. Jika tidak, kita semua rumah ini sebuah provinsi yang mungkin konsentrasi pembangunan hanya di Jayapura. Jayapura sentrik, pembangunan terpusat di Jayapura. Tapi dalam pertumbuhan panjang 20-30 tahun yang lalu dan hari ini terjawab sebuah Honai baru, Honai Papua Pegunungan. Sehingga hari ini jika kita ditugaskan oleh negara, pemerintah untuk melayani di rumah baru ini, maka tentu kami dari pemerintah provinsi melihat bahwa fondasi penting adalah sumber daya manusia atau manusianya. Sebagaimana tadi kami juga sejalan dengan Tuan itu menyampaikan bahwa manusianya yang berkarya. Manusianya tidak hanya pintar, bisa menulis, membaca, memiliki pengetahuan yang luas, tetapi kami yakin bahwa perubahan itu diikuti dengan perubahan dari hati, perubahan dari roh yang ada di dalam diri kita yang membawa kita. Dan kami sangat sejalan dengan hal itu. Orang tua kita selalu menyampaikan ke Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa kita harus apa semua program yang kita tempuh ini kita harus tunjukkan untuk winning mind and heart of Papuan people, memenangkan hati dan pikiran saudara-saudara di tanah Papua. Dan apa yang disampaikan juga oleh Tante Neti kepada kita, kami sangat setuju bahwa ini hati yang menjadi penting di dalam sebuah perubahan penting di tanah Papua Pegunungan ini. Perubahan pola pikir, mindset kita. Begitu juga, jika lagu Indonesia Raya kita punya lagu kebangsaan, perubahan adalah perubahan bangunan badannya, bukan bangun badannya duluan, tapi bangunan jiwanya. Sebagaimana tadi Tante Nianti, the basic principles for us to develop atau to accelerate our development itu adalah hati. Kita harus winning our heart, baru kita akan berpikir untuk ke depan.
membangun hati ini adalah salah satunya yang terwujud adalah optimis. Orang semua anak-anak kampung, kakek mau sekolah mungkin di istri mana, kakak Waningo, kakak murid, saya sendiri, kakak Karis Wanggai juga sekolah TK di Jayapura, SD Impres Angkasa yang mulai dari nol juga SD-nya. Kita punya bapak kemarin bilang kita punya kepala suku di Angkasa di Jayapura, bapak kantor kepala suku Mapel. Dan kita punya bapak kepala suku di Angkasa di Jayapura, SMP, SMA di Jayapura. Dan kita optimis, kita kejar sekolah di Jogja, satu-satunya anak Papua yang sekolah di Jogja dan bisa maju. Dan itu adalah dari hati. Kalau kita tidak punya semangat, optimisme, maka kita tidak bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari Nusantara. Bersaing dalam sisi belajar, nilai yang baik, bisa menjadi, kakak Peris bisa menjadi ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM. Itu karena semangat optimisme bahwa kita anak Papua bisa. Itu saja sebetulnya prinsipnya. Jadi itu yang jadi penting, bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya itu jadi penting. Yang kedua, dengan hari ini kita punya rumah baru, kami melayani di Provinsi Papua ini. Kami punya tugas di sini beberapa hal, tapi salah satu tugas adalah kita harus menyiapkan sumber daya manusia untuk nanti mengisi rumah baru ini. Rumah baru ini hanya sebuah rumah, tetapi yang isi adalah manusia atau masyarakat. Untuk membangun rumah ini lebih baik, membangun halaman yang lebih baik, membangun kehidupan ekonomi rumah ini lebih baik, itu semua dari manusianya, dari masyarakat. Itu tugas kita. Dan dalam waktu yang 9 bulan ke depan, kami mendapat tugas juga untuk nanti menyiapkan. Jika tadi sedikit ini memiliki master plan, untuk jika kemarin dari tahun 2000 dan hari ini sudah 24 tahun, maka tentu kami yakin sedikit juga memiliki rencana strategis untuk 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, strategic planning untuk sedikit ini, untuk kira-kira bagaimana asramanya, bagaimana kampus gedungnya, bagaimana tadi pembukaan fakultas-fakultas baru atau prodi baru, itu tentu dalam master plan. Sehingga hari ini kami juga sedang menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang Papua Pegunungan untuk 20 tahun ke depan, 2025-2045, dan juga menyiapkan rencana pembangunan Papua Pegunungan 5 tahun ke depan, 2025-2029, nanti dalam bentuk peraturan gubernur. Sehingga nanti pemerintah yang baru, gubernur definitif, legislatif, DPR-DPR yang sudah terpilih, gubernur terpilih, wakil gubernur terpilih akan memegang, mengacu terhadap yang hari ini kita akan buat rancangan awal wajah pembangunan Papua Pegunungan 5 tahun dan 20 tahun ke depan. Bersamaan dengan pembangunan untuk rencana ke depan, tapi kemudian bagaimana kira-kira kegiatan sebagai fondasi di tahun 2024 ini, itu yang menjadi pergumulan kami. Bagaimana sekolah-sekolah dari sisi regulasi, kami pemerintah provinsi telah diberikan kewenangan bisa membantu kampus. Sehingga di kesempatan yang hari ini, kami pemerintah provinsi Papua Pegunungan memang setelah berbincang di internal kami, setiap kampus yang ada di Papua Pegunungan ini, kita sudah punya 3 universitas, Open University di Tugubil, Bundar Bintang, Universitas Balian Papua, kemudian juga Universitas Imran Yapis, dan berbagai sekolah tinggi. Kami akan memberikan dana hibah. Sehingga kesempatan ini kami juga akan memberikan dana hibah kepada Sedikit Buayana sebagai untuk mendukung operasional tahunan. Nanti besaran dana hibah untuk operasional, nanti saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Waningo, Pak Kepno, nanti ada Bapak Syed, akan membahas berapa besaran dana operasional untuk membantu Sedikit ini. Kemudian yang kedua adalah tentu kegiatan-kegiatan yang
tadi telah disampaikan oleh kepala dinas, kemudian yang bersifat secara fisik, tapi kami juga ingin ada semacam joint research, mungkin beberapa kajian-kajian bersama yang mungkin lebih pada bersifat policy paper. Policy paper ini adalah bukan tebal-tebal kajiannya, yang penting singkat, misalnya tentang bagaimana strategi pendidikan atau keguruan yang khas Papua. Kami ingin seperti itu. Atau kebijakan tentang pengembangan pola asrama yang tepat. Policy paper yang 15-20 halaman yang kita bisa join riset, nanti ada sedikit berkat untuk itu nanti melalui dinas pendidikan. Sehingga baik adik-adik maupun juga dari guru-guru, dosen-dosen dapat kita sama-sama untuk join riset ini, kajian bersama. Begitu juga tentu nanti kita ingin ada jika berkat kita untuk bantuan-bantuan pendidikan. Kami masih fokus hari ini untuk melanjutkan pengalihan beasiswa Unggul Papua. Tapi jika ada nanti sedikit berkat, kami juga akan coba berpikir kepala dinas jika nanti ada kerjasama untuk scholarship, bantuan beasiswa. Atau ada adik-adik kita, terutama ASN-ASN kepala dinas, jika ada pegawai-pegawai yang ingin mendapatkan pendidikan sarjana S1, maka kita bisa kerjasama nanti berjelas untuk agar pegawai-pegawai dari kampus, dari pemerintah bisa juga dapat melanjutkan pendidikan di sini. Kami apresiasi tadi pemerintah Kabupaten Yalimo ya, yang telah bekerjasama. Pas sekali tadi Pak Bupati juga ada kontak, dia ingin ketemu, nanti kami akan bertanya juga bagaimana pola yang selama ini. Mudah-mudahan pemda-pemda lain juga bisa mendukung hal ini, sehingga STIKIP ini menjadi bagian Center of Excellence, menjadi pusat-pusat keunggulan yang bisa menciptakan guru-guru, terutama jika hari ini adalah profesi kakak-kakak, adik-adik adalah guru, maka itu dapat kembali mengabdi. Karena tentu peran dari kakak-kakak semua, adik-adik yang kuliah di bidang ilmu keguruan, ilmu pendidikan, pasti mendapat ilmu yang sangat tepat, bisa mengetahui juga aspek kebudayaan, sosiologi masyarakat kita. Orang punya keluarga, kita bisa tahu bagaimana cara sekolah yang baik dan sebagainya. Pasti kakak-kakak sudah belajar tentang hal itu. Kita yakin bahwa membangun pendidikan ini tidak hanya adik-adik kita bisa belajar menulis, membaca, tetapi mereka perubahan untuk bisa bangun pagi, bisa rajin ke sekolah, perubahan pola hidup itu menjadi hal yang penting untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi ini menjadi bagian dari apa yang juga menjadi pemikiran kami. Sebetulnya kunjungan ini juga menjadi kunjungan yang sebetulnya terjawab ini terlihat dari para pengurus yayasan, dan karena beberapa kali ini sebetulnya kami ke Kurulu, sempat ke Bolakme, pulang dari sana, kemudian dari Hotel Jerman juga selalu melihat gedung ini, sehingga saya dengan istri, dengan maitua selalu melihat ini gedungnya bagus sekali, ini gedung apa gitu. Tapi hari ini ternyata bisa hadir di sini. So make our remind our memory when I study in Flinders University in Australia, South Australia, itu kuliah di sana dan suasana seperti itu. Gedung-gedung dua lantai, kemudian dengan batu bata merah. Ini batu bata merahnya ternyata dari Megapura ya, dari kampungnya Pak Murid. Betul ya? Kemudian halaman, rumput-rumput, pohon-pohon pinus yang cantik. Jadi luar biasa, gunung dan pemandangan yang baik. Saya pikir Tante Neti ketika memilih tempat ini luar biasa sudah berpikir tentang jauh ke depan. Luar biasa. Sekali lagi kita beri pos kepada pendiri kita. Dan sebuah stakeholders yang telah membantu melayani, melakukan pelayanan di tanah yang kita cintai, Papua. Jika ada satu dua kata menambahkan dari kami, kami persilakan kepala dinas
pendidikan. Pak Ibnu, hormat, nanti kami ingin sebetulnya mungkin semacam kita bikin MOU ya, Memorandum of Understanding, di antara kita sehingga mungkin ada kita buat satu, dua, sedikit kegiatan-kegiatan. APBD ini adalah berkat untuk semua. Anggaran yang ada di Provinsi Papua adalah anggaran kita semua. Anggaran tidak banyak, sedikit. Kita punya kebutuhan yang cukup besar, tetapi mari kita kelola berkat ini. Tuhan sudah memberikan satu rezeki, berkat untuk kita semua. Kami ingin para kepala dinas nanti ke depan juga ada sedikit berkat, bisa lihat kira-kira yang bagaimana yang tepat untuk baik sekolah tinggi ini, kampus-kampus yang lain, ada program-program yang lain, sehingga semua saling berbagi dan merasakan kehadiran rumah baru ini, Provinsi Papua. Demikian dari kami. Wah, wah, wah. Yang selamat sejahtera untuk kita semua. Sudah kosong tanpa waktu untuk datang ke sini. Jadi terima kasih banyak, Pak. Kemudian dari sekretaris ya.